Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen. Halo guys, kali ini aku lagi liburan bareng adek aku Susan. Nah, kita mau liburan kemana? Yaitu ke Pancal. Di sini lagi ada pesta lampu loh. Setiap tahun juga ada acaranya, tapi temanya berbeda-beda. Dan kali ini temanya seperti apa? Yuk, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian agar aku semakin semangat membuat konten-konten berikutnya. Oke, kita lanjut guys. Jadi ini adalah ketiga kalinya aku mengunjungi pesta lampu di Pancal, yaitu dari 2019, 2020, dan ini yaitu tahun 2021. Ketika 2019 aku waktu itu liburannya bareng Mbak Dian ya, cuma berdua aja, dan itu pertama kalinya aku keliling Pancal. Waktu masih kerja di Cilong jaga kakek sebelum pindah ke Taipei ya guys. Lalu di tahun 2020 aku liburan bareng Susan dan Mbak Dian. Kita bertiga jalan-jalan ya, nikmati lampu dari jam, kalau nggak salah jam 9 malam sampai jam 12 malam. Kita juga nggak nyangka saking asyiknya kita muter-muter sampai semua lampu itu dimatikan guys. Kalian bisa cek di playlist liburan bareng ya, bersama waktu di Pancal nikmati festival lampu 2020. Nah, kali ini aku berdua saja bareng Susan karena Mbak Dian gak bisa libur saat itu. Jadi kita cuma liburan berdua ya, dan Susan tidurnya di tempat aku. Besoknya dia pulang lagi ke Hualien. Kita seperti itu biasanya setiap bulan gantian. Kalau gak aku ke Hualien, berarti Susan yang ke Taipei atau Mbak Dian. Mbak Dian susah ya karena dia cuma berdua, jadi dia susah liburnya. Tapi kalau untuk keluar sejam dua jam, Mbak Dian masih bisa diajak keluar. Sekarang kita mau lanjut lagi ke dalam stasiun Pancal, seperti apa keseruan kita berdua. Nah, kalian jangan sampai ketinggalan video ini, terus saksikan sampai selesai ya, agar kalian bisa tahu suasana festival lampu di Taiwan seperti apa. Pokoknya seru banget guys. Kita sudah mengabadikan momen foto-foto, mengambil video, pokoknya buat kenang-kenangan karena kita juga nggak tahu ya kapan lagi bisa datang ke sini. Oke, kita lanjut terus seperti apa keseruan kita di dalam stasiun Pancal. Sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita berdua sedang berada di dalam stasiun Pancal. Seperti apa keseruan kita? Kalian terus saksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa support terus channel YouTube Fitri Helen agar aku semakin semangat membuat konten-konten selanjutnya. Seperti apa dan di mana yang belum aku explore. Insya Allah kalau ada waktu ya buat liburan lagi, aku bakalan bikin banyak video tentang liburan di Taiwan yang belum pernah saya kunjungi. Baby,
Wow, di sini adalah tempat favorit bagi kita ya kalau lagi jalan-jalan ke stasiun Pancoran, karena di sini kita disambut dengan berbagai macam kerlap-kerlip lampu dan setiap tahunnya itu berbeda-beda loh guys. Kali ini temanya emang menjelang Natal dan tahun baru seperti ini ya. Kalau tahun lalu beda lagi, yaitu warna-warni. Kalian bisa cek di playlist liburan bareng bersama adik dan kakakku kemarin. Pokoknya seperti apa keseruan kita? Yuk lanjut terus. Kali ini kita sudah berada di pusat festival lampu Bancau. Sebelumnya saya minta maaf ya, kenapa saya meliput atau membuat konten pas kebetulan menjelang Natal dan tahun baru, karena memang temanya seperti ini ya guys. Niatnya kita juga awalnya karena hanya liburan dan numpang lewat, di sini gratis semuanya ya, jadi nggak bayar. Dan kebetulan saya sekalian bikin konten, walaupun temanya Natal, pokoknya kita salam toleransi buat semuanya. Apapun itu, kita harus saling menghormati ya. Ciao. Seru banget ya.
posisinya sekarang seperti tahun-tahun sebelumnya, sampai puncak. Nah, karena rencana juga aku bakalan cuma setahun lagi di sini. YouTube, jangan lupa ya. Oke, okay. Kita lanjut lagi ke atas. Ayo San. Saya udah naik di tengah-tengah ya. Ini ada berada di tengah-tengah. Gue bakalan lanjutin lagi bikin kontennya karena sebenarnya ini nggak tiap hari dan kebetulan adik saya lagi libur. Jadi sekarang manfaatin waktu liburnya. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight. Ternyata di atas ini rame banget, penuh, rame. Tapi kenapa ya masih merasa lebih ramai yang tahun ini? Hah? Iya? Gak kayak... Jadi kalau menurut saya ya, untuk tahun sekarang lebih ke anak-anak ya. Iya sih, tapi kan pengen. Nah kalau kalian lihat, jadi sekarang itu temanya ya, temanya lebih ke Lego anak-anak.
Lumayan lama ya. Tapi ini lebih ke kalau kita bawa anak-anak itu sebenarnya lebih seru ya, lebih seru banget. Karena temanya itu sekarang temanya anak-anak Lego banget itu permainan game. Kalian siapa sih yang nggak tahu Lego? Ini anak aku suka banget. Ya nyusun-nyusun seperti ini itu suka banget. Yes. Ada ini. Oke. Okay. Thank you. Lumayan lama nih. Pegel juga ya tangan ya. Lumayan pegel, tapi seru juga. Maksudnya kalau kita bawa anak-anak itu pasti lebih seru lagi. Ya, karena di sini, oke lah, mau gimana lagi? Karena kita udah di sini ya. Jadi aku bakalan lanjut. Kita keliling. Nah, ya ke. Terserah. Yuk. Ya aku selama ini sampai di jujur ya guys. Dia aku bikin konten sampai dimonetisasi itu aku nggak pernah pakai kamera digital atau gimana, cuma modal handphone kayak gini. Alhamdulillah, yang penting konten kita juga bagus, bisa menarik ini ya. Thank you.
lebih ke manjain anak-anak sih ya menurut saya. Jadi untuk lampu-lampunya sendiri tuh kurang banget. Ini kita udah berada di puncaknya. Oke. Mending kita keliling ke lampu-lampu aja ya.